Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Now Film. Setelah menunggu satu minggu, akhirnya Perfect World episode 27 rilis juga. Dan di video kali ini Mimin akan meneruskan alur cerita Donghua Perfect World episode 27 atau One May CG episode 27. Yang dimana pada Perfect World episode 27 ini menceritakan si Howling Earth bersama semua penghuni pavilion Butian yang mati-matian menghadapi serangan binatang-binatang besar yang ingin menghancurkan pavilion Butian dan merebut benih dewa dari pohon dewa anggur. Oke guys, seperti apa kelengkapan ceritanya? Langsung kita masuk alur ceritanya. Di sini si Howling Earth dan semua murid pavilion Butian bersiap menghadapi semua musuh yang menyerang di bawah komando Master Pavilion. Bahkan Dahong dan Ertuzi pun juga membantu pavilion Butian yang tengah diserang. Si Hao pun dengan patu ilahinya menyerang orang-orang yang berada di situ. Begitu juga dengan Ling Er yang menggunakan kekuatan apinya untuk menghadapi mereka. Tiba-tiba Ling Er akan diserang oleh buaya raksasa. Namun dengan cepat Si Hao melindungi Ling Er yang sedang dalam bahaya tersebut. Di sini Si Hao melihat Yu Feng, yaitu seorang murid pavilion Butian yang berasal dari klan Yu. Dia melihat ada keanehan pada Yu Feng sehingga Si Hao memutuskan untuk mengikutinya. Sementara itu Master Pavilion, Tetua Xiongfei, dan leluhur Muyan terus berjibaku melawan para musuh yang datang semakin banyak. Sementara itu Dewa Rotan atau Pohon Dewa Anggur menghadapi Burung Langit dan Qiongqi si harimau bersayap yang terus mengincar benih dewa. Dan Yu Feng memanggil anak buahnya karena dia berniat mengkhianati pavilion Butian. Dia memanggil dua orang dan satu ular besar dengan tujuan mengambil akar dewa rotan untuk meningkatkan kekuatan klan Yu. Di situ Si Hao mengikuti Yu Feng dan mencoba menghentikan dia yang ingin menyakiti roh pengorbanan pavilion Butian, yaitu pohon dewa anggur atau akar dewa rotan. Tak lama Ling Er dan Dahong pun juga datang untuk membantu Si Hao. Yu Feng pun menancapkan jarum yang sudah dia bawa ke akar dewa rotan yang sedang fokus melawan burung langit dan Qiongqi. Di sini akar dewa rotan menyebarkan esensi ilahinya yang membuat hujan roh dewa. Di sini salah satu anak buah Yu Feng mengetahui jika hujan roh dewa bisa mempercepat kultivasi, maka dia menyuruh Yu Feng untuk masuk ke tengah hujan roh dewa tersebut. Si Hao pun berusaha mengejar Yu Feng, namun pohon dewa anggur melarang Si Hao untuk mengejarnya dan menyuruh Si Hao untuk memberitahu pada Master Pavilion bahwa pohon dewa anggur akan membuka jalan pelarian dan mengevakuasi semua murid. Di sini akar pohon dewa terkena serangan dari burung langit yang membuatnya semakin parah.
Si Hao pun sampai kepada Master Pavilion Putian dan memberitahu apa yang sudah dikatakan roh pengorbanan. Dan Master Pavilion pun langsung menyuruh semua murid untuk menuju ke portal teleportasi yang dibuat pohon Dewa Rotan. Namun burung langit tak tinggal diam begitu saja dan terus menyerang para murid. Tetua Xiong Fei yang sedang menghadang para musuh yang akan merampok Pavilion Putian pun teralihkan fokusnya karena Yu Feng meminta tolong. Dan saat Tetua Xiong Fei menolongnya, Yu Feng langsung menusuk Tetua Xiong Fei. Dan ternyata semua itu akal licik dari Yu Feng yang memang ingin membunuh Tetua Xiong Fei. Xiao yang melihat Tetua Xiong Fei yang tak berdaya, membuat Xiao sangat sedih. Xiao juga teringat akan kenangan bersama Tetua Xiong Fei. Namun ular Yu Feng di sini terus mencoba menghancurkan gerbang teleportasi. Ling Er yang sedang memikirkan cara untuk melindungi gerbang teleportasi tiba-tiba dijemput oleh anak buah suruhan ayahnya. Di situ Ling Er mencoba meminta untuk diantar bertemu dengan ayahnya langsung agar ayahnya mau membantu. Sementara burung langit pun berhasil merebut benih dewa dari akar Dewa Rotan yang sudah tak berdaya. Tak lama kemudian hantu Tuan Kui pun datang dan semua orang bisa melihatnya. Di sini ternyata terkuak bahwa Tuan Kui adalah leluhur yang mendirikan Pavilion Putian. Tuan Kui pun langsung menyabetkan pedangnya dan mengambil benih dewa dari tangan Jiong Ji. Di sini Tuan Kui berkata kepada akar Dewa Rotan, walaupun Dewa Rotan sudah berjanji untuk melindungi Pavilion Putian, tapi dia tidak perlu memaksakan diri. Namun akar Dewa Rotan melakukan itu sebagai pengabdian, karena Tuan Kui lah yang menanamnya dan memberinya kehidupan. Dan sampai akhir, akar Dewa Rotan akan selalu menunggu kembalinya Tuan Kui. Kemudian akar Dewa Rotan pun binasa. Sementara Xiao yang sedih dan marah dengan kematian Tetua Xiong Fei tiba-tiba mengeluarkan kekuatan yang sangat dahsyat. Xiao dapat menghancurkan apapun hanya dengan sekali genggam. Di saat semua penghuni Pavilion Putian terlihat sedih karena Dewa Rotan yang sudah ribuan tahun menjaga Pavilion Putian kini telah pergi, tiba-tiba murid senior Pavilion Putian datang membantu. Xiao dan semuanya pun kembali membara untuk melindungi Pavilion Putian dan balas dendam akan kematian Tetua Xiong Fei dan roh pengorbanan Pavilion Putian. Dan di Perfect World episode 28 minggu depan, terlihat Xiao dan para tetua Pavilion Putian yang tetap berusaha melindungi Pavilion Putian dengan sisa kekuatan yang mereka punya. Dan itulah guys alur cerita Perfect World episode 27 ini. Jika kalian suka, silahkan like video ini. Dan bagaimana nasib Xiao serta Pavilion Putian selanjutnya? Kita tunggu di Perfect World episode 28 minggu depan. Akhir kata, see you next video.